teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Padang menuju ke Bukit Tinggi ya. Kita menggunakan armada STJ dan dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan mode akap ya. Ini tentunya sudah di mode akap ya. Semua penumpangnya itu sudah dikumpulin di satu lokasi, jadi kita tidak perlu untuk berhenti di tengah jalan ya. Dan ini modnya dari Muhammad Nasir dan untuk liverinya ini dari Elvisfit ya. Untuk liverinya ini STJ Volvo B11R dengan bodi UHD dan dengan julukan Patana ya. Oke, bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverinya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita start dari Terminal Padang menggunakan armada UHD ya, atau Ultra High Deck. Sudah berkumpul untuk penumpangnya ya. Oh, ini banyak banget ini penumpangnya guys, jadi kalian tidak perlu untuk mengambil penumpang di pinggir-pinggiran jalan ya. Ini kita jadikan satu, dan ini kita harus membuka pintu lagi biar penumpang tersisa ini bisa masuk ya. Jadi ini sudah terkumpul 11 penumpang, 12 dan 13, 14 dan 15 ya. Untuk di map Padang di sini hanya terdapat 15 penumpang. Oke, lanjut kita akan jalan. Dan ini kita akan belok ke kiri. Kita coba belok kanan ya, sekali-kali tidak mengikuti map ya. Dan di sini ada Bus Budiman. Nah, benar kan? Kita tinggal lurus saja ya. Nah, jadi perjalanannya ini lebih ringkas ya. Kalau kita belok kiri tadi bakalan muter-muter itu. Ini kita langsung saja belok ke kanan dan sudah ketemu untuk jalur rutenya ini ya. Dan ini pemandangannya sangat keren ya, apalagi ada bangunan yang keren juga. Ini kita akan belok ke kiri karena jalannya hanya belok ke kiri ya. Andai saja di sini ada perempatan, jalan keren di atau ada yang ngemot mod markas gitu, kita harus di situ bakalan keren ya. Dan ini kita hampir sampai di loading map yang pertama ya. Terlihat untuk jalannya ini sudah sepi untuk bangunan-bangunan, dan di sini hanya ada tiang listrik, lampu jalanan, sama pepohonan ya. Nah, kita sudah sampai di loading map yang pertama. Dan tentunya apakah ada iklan? Biasanya itu ada iklan ya. Oh, tidak ada ya. Dan kita sudah sampai di Sitinjau Lawit. Ini jalannya cor ya kayaknya, karena tidak ada aspalnya di sini. Dan nggak tahu juga ya, apakah nanti di hasil rekamannya itu patah-patah juga, karena di sini untuk saya
record itu agak patah ya di sini. Mungkin karena efek refleksi sama spion ya deh. Coba kita aktifkan dulu ya spion. Sedikit sih, sedikit membantu kalau kita mengaktifkan spion. Dan ini ada penumpang lagi di agen dekat jembatan di sini, jembatan warna kuning hitam ya. Di sini ada agen, mungkin belum dibangun ya di sini untuk rumahnya ini. Dan di belakang kita ada wisata Kramat Jati ya, untuk di belakang kita. Dan di belakangnya ada Rezeki Transport yang berwarna merah. Oke, sabar pak, sabar. Lagi naikkan penumpang ini. Kita tutup lagi. Kita langsung lanjutkan perjalanan. Dan kita akan tes apakah bus UHD bisa melalui Siting Jawa. Kita naikin suspensinya dulu. Kabur, oke. Dan di sini ketika kita mengaktifkan spion itu terasa lebih enteng ya. Bisa kalian coba itu guys. Bila kalian HP-nya itu spek menengah ke bawah itu, coba matiin spionnya ya. Kanan kiri, jadi supaya lebih enteng gitu. Karena salah satu yang membuat berat, aduh, gak kuat nanya dong. Oke, Volvo 430 horsepower gak bisa nanjak. Gimana ini? Kita terlalu, ntar kita mundur dulu ya. Oke, masih aman yuk, spray-spray. Kita nanti akan menuju ke jalur yang lebih kanan ya. Karena kalau ini kita lurus terus bakalan muncaknya itu terlalu tinggi gitu ya. Oke, belakang aman, oke aman. Oke pak, tapi dan di depan ada bis, kita lost door lewat pinggir saja demi biar bisa kuat. Aduh, kuat. Yo, bismillah ya. Bentar, kita buat thumbnail dulu ya. Keren gitu ya. Oke, sudah mantap thumbnailnya. Oke, kita apakah bisa kuat guys? Yuk bantu like yuk biar bisa nanjak ini. Bantu like, subscribe yuk. Kita subscribe channel ini biar tambah maju lagi ya. Oke. Aduh, nggak kuat dong. Gimana ini? Ntar kita atur ke gigi manual ya, mungkin bisa untuk gigi manual. Nggak kuat dong. Aduh, perang tenaga ini. Apa kita ambil ancang-ancang dulu ya? Yuk, bismillah ya. UHD 430 horsepower harus bisa. Oke,
Oke, mantap, mantap jiwa ini. Oke, mantap. Sempurna, oke, mantap. Sopirnya veteran ini. Veteran di busit maksudnya. Oke, mantap. Ya, wah, mantap ini. Bayarnya gede. Wah, mantap ini. Pada pakai Volvo ya, masa kalah sama SHD sama XHD yang di bawahnya UHD. Kita pakai mesin torsi besar ini, bisa kuat ya. Kita pakai Volvo B11R yang terbaru ya, mesin hijau. Oke, di sini masih kosong ya, karena tadi ada kemacetan panjang. Loh, kok Keramat Jatinya di depan ini? Waduh, waduh, gimana ini? Ini ada rezeki transport lagi. Yuk, kok bisa banyak? Yuk, Pak Herianto yang tadi. Tadi mah berhenti ya tadi. Kok bisa di depan ya? Tiba-tiba. Main. Teleportasi mungkin ya. Ini truk-truk yang di belakang tadi sudah di depan ini, gimana ini? Kita hampir sampai di loading up yang ketiga. Oke, kita buang saja yuk, los dok yuk, los los rarewel yuk, tadim. Oke, pepet ramah salah los dal. Kita buang. Nah, kita sampai di loading up yang kedua. Ini sampai di kota mana ya nanti? Ya intinya di dekatnya danau ya ini. Dan kita, aduh, tetap penumpangnya, aduh, 15 tempat pak. Ntar kita mundur, Eman. Penumpangnya rada serok, Eman ini. Ntar kita dim dan mandek. Bisa masuk, waduh kok sampai di kebun-kebun ini, gimana toh ini di bapak-bapak mbak-mbak mas-mas sampai di kebun sini loh. Oke, taruh tangan biar tidak ini, gimana ini kita buat macet ini di samping jalan. Ada bis Eka. Oke, cepat yuk, cepat yuk. Jam kosong ini, maksudnya jam apa dah? Jam apa ini? Oke, sudah naik semua. Oke, kita jalan lagi. Sudah kan kosong ya? Oh, sebentar ada Budiman. Kita buat tarik lagi ya, biar enak. Datang kosong, besip kosong, aduh, mampus. Lihat arahnya ngablong malahan itu. Kita mundur dulu ya. Bensin pun ngablong deh. Suwun Pak Jentrum. Wow, kita membuat macet ya di sini. Oke, kita langsung aja gas pol. Los dol yo, gas pol. Solar tor ini. Sudah enggak ada penumpang lagi kok. Kita bisa los yo. Slip kanan kiri, blong kanan kiri yuk. Jangan sampai oleng ya. Kalau oleng itu takutnya nanti malah guling ya. Guling itu bisa merugikan kita nanti. Tidak dapat penumpang malah nggak dapat apa-apa nanti. Oke, kita langsung los dol ini. Sebelum rayu kita blong kiri los dol yuk.
itu kok, waduh, ada ikan cepat. Oke, mantap, kita tabrak, nggak masalah. Oke, kita ambil kanan. Dan ini apa? Mujijaya ya, Mujijaya. Oke, kita ambil lajur kanan saja, mumpung kosong ya. Ini harusnya jalannya itu diperlebar ya guys, jadi biar enak gitu ya buat truk-truk besar itu atau bis gitu. Kalau jalannya sempit gini tuh gimana gitu ya. Nah, kita sudah di terakhir ya. Kita sampai di kota apa ya. Oke, tumben ya kok tidak ada iklan ini. Biasanya itu kan ada iklan ya. Tumben kalau tidak ada iklan ya di sini. Ntar kita loading map. Nah, oke, sip. Kita sampai di kota Bukit Tinggi ya. Ini kotanya keren banget ini. Orang Bukit Tinggi yuk, aksen yuk. Oke, kita ambil lajur kanan, last dulu, kita dim. Oke, matur suwun Pak Harapan Jaya yuk. Oke, kita jangan buka jalur ya, nanti bikin macet malah. Nah, di sini tuh keren itu warnanya ya. Warnanya ini wow, hijau sekali di sini. Tapi sayangnya itu belum 3D ya. Jadi masih gambar 2 dimensi yang bisa diputar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu ringan ya di HP kita. Hampir sampai di terminal Bukit Tinggi, kita nanti akan mendapatkan upah berapa ya. Oke, kita hampir sampai. Kok kayaknya jauh banget ya disini. Oke, kita harus masuk sini. Kita disuruh muter-muter ya di sini. Mengelilingi landmark ini ya, jadi biar kita tahu ada bangunan apa saja di sini. Oke, karena aman, oke, mantap jiwa. Dan ini modnya keren banget ya di sini, apalagi livernya nggak kalah keren. Pokoknya kalian wajib coba ya menggunakan mod ini, terutama kalian yang fans Sudiro Tunggajaya. Mungkin ada yang rumahnya deket dari garasi pusat dari PO Sudiro. Oke, kita sudah hampir sampai ya, dari tadi hampir mulu ya. Entah ini kok di mapnya itu disuruh muter-muter gini ya. Andai di map busit itu ada map yang semacam melewati alas gitu, oh, bakalan keren. Atau ada map namanya Alas Roban, nanti dipasangi markas STFC ya, Alas Roban, bakalan keren. Lurus ya. Oke. Lama sekali sini terminalnya, kita harus muter-muter dulu ini. Mungkin ada kalian yang langsung gimana cara cepatnya untuk cara ke terminal Bukit Tinggi. Di sini seperti disuruh muter-muter ya. Oke, okay. Oke, okay. Jangan sampai kebablasan nanti ya, teman-teman. Untung saja sudah kita hand rem ya. Kita belok ke kiri dan
kita sampai di Terminal Bukit Tinggi. Oke, mantap jiwa ya. Setelah penantian lama kita sampai juga. Dan kita drop penumpang ya, atau menurunkan penumpang di sini. Dan penumpangnya ada berapa ya di sini? Tadi di nomor 1 itu 15 ya. Ada berapa berarti? Oke, kardus balap keren banget ini. Oke. Lama sekali turunnya. Oke, mantap. Kita dapat 70.000 ya di sini. Mau mengambil bonus ya. Kita bisa mengambil bonus ya. Langsung saja tidak terima kasih. Oke. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tentalo. Salam musik. Bye.